Assalamualaikum tuan-tuan. Baik, saya sambung pada selepas sekian lama menjalankan tahfiz dan menekankan tentang usaha-usaha agar mereka tidak tergolong sebagai yang Allah sifatkan binatang ternak, datang lagi kerisauan kami apabila melihat anak-anak pelajar yang dibina kadang-kadang naik, kadang-kadang turun prestasinya. Prestasi mereka turun terutamanya apabila selepas pulang daripada bercuti di rumah keluarga masing-masing. Jadi inilah yang pada pertama kali saya kata tadi, amat penting untuk membina seseorang pelajar, mak ayah kena bersama. Sebab yang tanggungjawab utama membina anak adalah mak ayah. Allah SWT amanah kepada mereka. Macam saya, macam kami di Mak Tafil Hashim ini hanya menumpang saja, menumpang untuk turut membina anak-anak mereka. Kalau-kalau usaha kami tersebut berjaya, diizinkan berjaya oleh Allah SWT, dan memang kami sebenarnya mencari-cari ganjaran daripada Allah SWT untuk bersama meningkat syiar Islam. Dan sebab itu saya terasa bahawasanya saya bimbang kalau sekiranya pelajar-pelajar dan kami yang telah dipilih sebagai ahli Al-Quran berlaku zalim kepada diri sendiri sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 32. Maksudnya, kemudian kami wariskan Al-Quran kepada orang yang kami pilih dalam kalangan hamba-hamba kami. Antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri dan ada yang pertengahan, serta ada pula yang mendahului dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah. Itu ialah kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutan daripada itu, sebagai mengamalkan ayat surah Fatir ayat 32 ini, kami telah berusaha melancar satu program khusus yang dipanggil Gerak Usaha Pemantapan Al-Quran. Mana yang kami tumpukan adalah kepada baca, hafal, faham, amal dan sampaikan Al-Quran. Dan disitulah kami gerakkan rancangan satu persatu. Kami telah lancarkan GOPA 20.0 kita namakan pada 6 Januari 2020, dan beberapa bulan selepas tu dalam proses kita merancangkan program GOPA kita, saya berjumpa dengan ibu bapa sebelum pelajar-pelajar bercuti. Dan kita telah pesan kepada ibu bapa tentang program ini dan minta ibu bapa untuk bersama-sama dengan kita menentukan bahawasanya anak-anak mereka apabila pulang ke kampung, pulang bersamalah kita untuk membina mereka. Dan ibu bapa adalah diminta supaya menentukan supaya pelajar-pelajar yang pertama elak daripada tergolong sebagai binatang ternak yang Allah maksudkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Dan yang kedua adalah kita tidak mahu mereka tergolong sebagai ahli-ahli Al-Quran yang menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri macam mana? Adalah apabila tidak membaca Al-Quran ataupun berhenti pada menghafal Al-Quran, ataupun kalau hafal pun tak faham, kalau faham pun tak amal, dan kalau amal pun tak bersungguh-sungguh, tidak membuat kesan. Ya, sebab itulah kita pun terangkan pada ibu bapa dan pergi bercuti
dan tiba-tiba datang COVID-19. Dan kami berpisah dengan anak-anak pelajar sejak mereka bercuti sehinggalah sekarang. Tapi alhamdulillah, sekarang kita gerakkan Gopa, gerak usaha pemantapan Al-Quran secara online. Dan kita ada keluarkan program untuk pelajar-pelajar untuk mereka terus ingat bahwasanya COVID-19 adalah ujian besar pada kita. Ujian yang Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Sajadah ayat 31 mengatakan bahwasanya ini adalah azab kecil bagi menyelamatkan kita pada azab besar. Dan Allah SWT meminta kita untuk muasabah diri, isaf, bertaubat dan kembali kepada Allah. Dan sudah semestinya kita lebih-lebih lagi yang bersama dengan Al-Quran, sudah pastinya ada banyak kesilapan, kelemahan kita. Lanjutan pada itulah, maka kami amat bersyukur bahwasanya Gempa 20.0 adalah telah terjadi ataupun telah dilancarkan sesuai dengan masanya. Makna kata pelajar-pelajar yang pulang ke kampung halaman, mereka telah mempunyai inspirasi, mempunyai kaedah untuk menentukan bahwasanya mereka tidak menjadi ataupun tidak tergolong sebagai ahli-ahli Al-Quran yang zalim pada diri sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufik. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.